السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita kembali diberikan kebaikan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majlis ta'lim, di majlis ilmu yang memiliki begitu banyak keutamaan. Belum lagi keutamaan kita melangkah ke masjid dengan niat untuk melaksanakan sholat, maka setiap dari langkah kita akan dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah akan mengangkat derajat kita, dan satu langkahnya lagi akan menghapus dosa kita. Dan selama kita berada di masjid, kita tercatat sebagai orang yang sholat, dan malaikat mendoakan dengan mengatakan Allahummarhamhu waghfir lahu wa tub alaih, ya Allah berikan dia rahmat dan ampuni dosanya, dan berikan dia taubat dan terimalah taubatnya. Itu yang didoakan oleh para malaikat sampai kita akan meninggalkan majlis ini nanti. Sampai kita bubar dari majlis ini, malaikat terus mengatakan Allahummaghfir lahu, Allahummarhamhu waghfir lahu wa tub alaihi, ya Allah berilah dia rahmat, ampuni dosanya, dan berikan dia taubat dan terima taubatnya. Maka ikhwani fiddin, hendaknya kita selalu ingat untuk ikhlas setiap kali kita hadir ke majlis ta'lim. Dan hadir di majlis ta'lim bukanlah pekerjaan orang yang menganggur, dan bukanlah pekerjaan orang yang dilakukan ketika dia mendapatkan waktu luang. Tapi hadir di majlis ta'lim adalah sesuatu yang harus kita luangkan waktu kita untuk talabul ilmi, untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Karena nasihat yang baik pasti bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengangkat satu tema yang insyaallah taala mudah tapi penting, yaitu masalah mendidik anak-anak kita. Karena kita di dalam kehidupan ini tidak bisa lepas dari anak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan perhiasan kehidupan ini adalah anak-anak. Jadi anak-anak merupakan perhiasan bagi kehidupan seorang mukmin. Tapi kapan anak itu bisa menjadi perhiasan, menjadi penyejuk mata orang tuanya? Yaitu tentu ketika anak itu menjadi anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, anak-anak yang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan apa yang akan kita jelaskan ini adalah sesuatu yang
diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para ulama salaf terdahulu. Dan ini merupakan pondasi di dalam mendidik anak-anak kita. Tentu berbicara tentang pendidikan anak, ini adalah perkara yang sangat luas. Sebagaimana kata para ulama, bahrun la sahila lahu, yaitu lautan yang tidak bertepi, tidak akan habis, tidak akan habis membicarakan masalah pendidikan anak. Karena setiap saat ada saja hal-hal yang baru dalam masalah mendidik anak, baik itu yang diambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah atau didapatkan dari masalah-masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang mendidik. Dan kita ketika berbicara masalah pendidikan anak, maka orang yang paling bertanggung jawab adalah siapa? Orang tua. Orang yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anak adalah orang tua. Karena merekalah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahliikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa penafsiran salaf tentang ayat ini? Allimuhum wa adibuhum. Wahai para orang tua, allimuhum, ajarkan mereka ilmu. Bukan ilmu dunia, tapi ilmu agama. Wa darribuhum, dan didik mereka. Ajarkan mereka dan didik mereka. Yang diperintahkan di sini adalah orang tua. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang tua pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum anak terhadap orang tuanya. Ini menunjukkan kita sebagai orang tua harus belajar bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Setidaknya para ulama menyebutkan ada beberapa dasar pondasi di dalam kita mendidik anak-anak kita. Ini yang insyaallah kita akan sama-sama pelajari pada malam ini, semoga bermanfaat dan semoga kita terus diberikan taufik untuk mendidik anak-anak kita. Karena pendidikan bukanlah perkara mudah. Tapi sayangnya kita semuanya sadar mendidik anak itu berat. Mendidik anak itu sulit. Tapi jarang di antara kita berusaha mengkaji dan belajar bagaimana cara mendidik anak yang baik. Kita biarkan berjalan begitu saja. Kita enggak peduli cara kita ini salah atau tidak. Yang penting anak itu enggak nangis, itu saja. Mau dengan cara apa saja? Mau dengan tongkat, mau dengan pecut, mau dengan permen, mau dengan jajan, atau mau dengan HP, enggak peduli. Yang penting anak itu enggak rewel, enggak nangis, nurut sama kita. Kita tidak perhatikan apakah itu benar atau tidak. Jadi ada beberapa hal pokok yang harus kita perhatikan di dalam mendidik anak-anak kita. Yang pertama adalah al-qudwatul hasanah, yaitu contoh yang baik. Saya kira ini semua kita sepakat, anak kita harus mendapatkan contoh yang baik. Dan yang pertama kali dicontohi oleh anak siapa? Orang tuanya. Karena anak pertama yang dia kenal dari dunia ini adalah rumah dan isinya. Dan situ ada orang tua, ada ayah dan ada ibu. Dan anak adalah manusia yang bersih, yang belum mendapatkan apa-apa. Maka apa yang dia dapatkan dari orang tuanya, apa yang pertama kali dia lihat, yang dia dengar dari orang tuanya, itu sangat melekat dan sangat berpengaruh terhadap pemikiran, pola pikir dan kehidupan anak-anak kita. Dan tentu ikhwani fiddin, satu hal yang harus kita pahami di dalam mendidik anak-anak kita adalah semuanya tidak lepas dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berhasil mendidik anak-anak kita kalau Allah tidak memberikan taufik. Lihat Nabi Nuh anaknya bagaimana? Kafir. Anaknya. Lihat Nabi
Lut istrinya kafir. Jadi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita diminta untuk berusaha, diminta untuk belajar. Ada satu ungkapan dari Imam Al-Ghazali atau nasihat Imam Al-Ghazali tentang masalah ini, tentang awal tumbuhnya seorang anak. Imam Al-Ghazali mengatakan, "As-sabiyyu amanatun 'inda walidayhi wa qalbuhu at-tahir, jawharatun sadijatun, khaliyatun min kulli naqsin wa surah." Anak kecil adalah amanah bagi kedua orang tuanya. Hatinya bersih dan dia adalah permata yang polos, yang murni. Khaliyatun min kulli naqsin wa surah. Dia belum dipahat dan belum terbentuk. Wa huwa qabilun li kulli ma nuqisha wa ma'ilun ila kulli ma yumalu bihi ilaih. Anak tersebut bisa dipahat dengan apa saja dan dia biasa bisa condong ke mana dia dicondongkan atau diarahkan ke mana dia diarahkan. Fa in uwidal khair wa 'allimahu wa 'allamahu nasha 'alayhi wa sa'ada fid dunya wal akhirah abawah. Apabila dia dibiasakan di atas kebaikan, dia diajarkan kebaikan, maka dia akan tumbuh besar di atasnya dan kedua orang tuanya akan berbahagia di dunia dan akhirat. Dan begitu sebaliknya. Kalau dia dibiasakan di atas keburukan, maka dia akan terbiasa di atas keburukan tersebut. Dia akan tumbuh besar di atas keburukan tersebut. Sehingga Abu Al-Ala mengatakan, "Wa yansha'u nasi'ul fityani minna ala ma kana 'awwadahu abawahu wa ma dana al-fata bihuja walakin yu'awwiduhu at-tadayyun aqrabuhu." Seorang anak yang tumbuh besar di atas apa yang dibiasakan oleh kedua orang tuanya, seorang anak itu tidak bisa memiliki kebiasaan karena pikirannya sendiri, akan tapi karena apa yang dibiasakan oleh orang-orang terdekatnya. Jadi anak itu tidak bisa tiba-tiba dia yang punya pola pikir seperti itu atau memiliki kebiasaan tertentu, tidak. Akan tapi dia melakukan dan berpikir tentang apa yang dia biasa dapatkan dari keluarga terdekatnya, dari orang tuanya. Jadi al-qudwah al-hasanah sangat penting di dalam pendidikan. Dan Nabi SAW telah menyebutkan bagaimana athar dan pengaruh orang tua terhadap anaknya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, "Fa'abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi." Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Anak itu bisa Yahudi, Nasrani, Majusi karena orang tuanya. Anak itu juga bisa menjadi baik dengan orang tuanya. Maka kita harus tunjukkan kepada anak kita kudwah-kudwah yang baik, dari akhlak-akhlak yang baik berupa kejujuran. Jangan sampai kita ajarkan kepada mereka kedustaan yang kita tidak sadari. Dan ini banyak, ikhwan fillah. Dan itu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala li sabiyyin ta'ala haki thumma lam yu'tihi fahiya kadhibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkata kepada anak kecil atau kepada anaknya yang masih kecil, dia mengatakan, "Kemari, saya akan berikan sesuatu." Thumma lam yu'tihi, kemudian dia tidak memberikannya, tahiya kadhibah. Maka itu terhitung satu kali dusta. Maka itu adalah sebuah kedustaan. Dalam riwayat Abi Dawud disebutkan dari Abdullah bin Amir, beliau berkata, "Da'atni ummi yauman, aku dipanggil oleh ibuku.
Warasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah kami. Faqalat ta'al u'tik. Ibunya mengatakan, kemari saya akan berikan. Faqala laha sallallahu alaihi wasallam ma aradti an tu'tiyahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ibunya, apa yang kau ingin berikan? Ibunya mengatakan, aradtu an utiyahu tamran. Aku ingin memberikannya kurma. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ama innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat 'alaiki kadhibah. Adapun engkau jika tidak memberikannya sesuatu, maka engkau akan ditulis sebagai akan ditulis atasmu satu kali dusta. Ini termasuk kedua sayyi'ah, kedua yang tidak baik, dan ini banyak kita lakukan tanpa kita sadari. Kita menjanjikan sesuatu kepada anak kita tapi tidak kita tepati. Ah, dia anak kecil. Ya. Atau sini nak, nanti abi kasih ini. Ternyata kita tidak berikan, maka itu kedua. Kedua apa? Sayyi'ah. Ada juga hal-hal yang sering kita ajarkan kepada anak kita sebagai kedustaan, tapi kita tidak sadari. Sering ibu-ibu atau bapak-bapak mengatakan, diam, kalau enggak saya panggilkan dokter nanti. Ya, saya panggilkan dokter. Anaknya diam, dipanggil dokternya enggak? Tidak. Ya. Dan jangan kira anak kita tidak memperhatikan. Jadi jangan kira anak kecil itu robot yang enggak bisa merekam atau benda-benda seperti yang ada di sekitar kita. Mereka akan mengawasi kita. Bahkan setiap ucapan kita akan diawasi. Dulu ada salah seorang sahabat, yaitu Abi Bakar radhiyallahu anhu. Abi Bakar radhiyallahu anhu, beliau setiap pagi dan setiap petang selalu mengucapkan doa, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, wa la ilaha illa anta. Beliau ulang 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari. Ini terus beliau ucapkan. Anaknya Abdullah, anaknya berarti tabi'in, anaknya Abdullah suatu ketika berkata kepada bapaknya, ya abati asma'uka taqulu kulla ghadatin Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, wa la ilaha illa anta. Tukarriruha 3 hina tusbih, 3 wa hina tumsi. Abdullah berkata kepada bapaknya Abu Bakar, wahai ayahku, saya mendengarkan engkau mengucapkan Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, wa la ilaha illa anta 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari. Kenapa engkau ucapkan seperti itu? Ini anak kecil bertanya kepada bapaknya. Kemudian dia mengatakan, ya bunayya, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna fa ana uhibbu an astanna bi sunnati. Ya. Kemudian bapaknya mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa itu, maka aku cinta untuk mengamalkan sunnah beliau. Ya. Jadi anak ini diam-diam memperhatikan apa yang dilakukan oleh anaknya, oleh ayahnya. Dan ini adalah salah satu dalil bahwasanya qudwah hasanah itu sangat membekas pada diri anak. Dan jadi ikhwan fillah, jangan kira anak kita sekalipun dia masih kecil, bahkan belum mumayyiz, dia tidak akan merekam apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Buktinya ini, terbiasa dia lihat bapaknya mengucapkan doa ini, dia bertanya. Ya. Alhamdulillah ini baik. Kalau yang kita lakukan di rumah tidak baik, ya. Setiap saat kita pegang HP. Anak kita pergi main, abinya sedang pegang HP. Nanti datang ke rumah pulang lagi pegang HP. Oh, berarti ini kerjaan abi saya pegang HP. Nanti dia minta pegang HP ke abinya. Bi,
pinjam HP-nya. Gak usah, kamu kecil, masih kecil. Oh, berarti nanti kalau sudah besar baru pegang HP. Ya, jadi nanti kalau dia dikasih tahu sama abinya, kamu masih kecil. Oh, enggak, saya besar. Saya sudah besar. Biar dikasih pegang HP. Intinya di sini ikhwan fillah, ini menunjukkan bahwasanya qudwah, apa yang dilihat oleh anak itu mempengaruhi mereka. Kalau kita rajin sholat, maka anak merekam. Kita itu harus banyak sholat. Kalau kita banyak baca Al-Quran, maka anak juga terbiasa. Dan biasakan ikhwan fillah, kalau kita menyuruh anak-anak kebaikan, kita dulu yang melakukannya. Sering anak sampaikan di kajian ibu-ibu, jangan meminta anak-anak atau menyuruh anak-anak murajah Quran, tapi kita pegang HP. Ya, kita pegang HP. Anaknya sedang main. Nah, sekarang waktunya apa? Alhamdulillah anaknya tidak terlalu pintar. Kalau pintar kan sekarang waktunya main HP, Bi. Kalau seperti itu gimana? Ya. Anaknya nurut saja, tapi dia lihat, oh, Abi enggak baca Quran. Ini juga salah satu metode untuk menyuruh anak. Hendaknya kita melakukan sesuatu terlebih dahulu baru menyuruh anak, karena itu akan lebih mudah. Jadi anak-anak akan terbiasa dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengarkan di rumah. Itulah sebabnya Al-Abbas sering menyuruh Abdullah bin Abbas anaknya pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang sengaja dia suruh menjelang maghrib. Dia katakan kepada anaknya, berikan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu sampai di sana nanti sudah malam, nginap di rumahnya. Tentu ketika Rasulullah dapat jatah di rumah Maimunah, bibinya Abdullah bin Abbas. Jadi Al-Abbas melihat kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari berada di rumah Maimunah, dia perintahkan anaknya untuk membawa sesuatu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia sengaja suruh menjelang maghrib. Kemudian dia katakan kepada anaknya, nanti kalau sudah malam nginap saja di sana. Ya. Maka suatu ketika Abdullah bin Abbas datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah gelap. Nabi tidak mungkin menyuruh anak kecil pulang. Nabi meminta dia untuk menginap. Ya. Dan akhirnya dia menginap pada malam itu, dan ketika dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun malam berwudu, dia ikuti. Dia berwudu kemudian juga salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, qudwah hasanah, qudwah yang baik, contoh yang baik di dalam rumah ini sangat dibutuhkan. Bahkan atharul qudwah hasanah ablagh min lisanil qaul. Contoh yang baik ini lebih membekas daripada ucapan, daripada nasihat-nasihat atau ucapan-ucapan kita. Kemudian yang kedua, di antara yang perlu kita perhatikan adalah masalah nasihat. Kita harus berusaha sering-sering memberikan nasihat kepada anak kita, dan itu adalah salah satu kunci di dalam mendidik anak-anak kita. Bahkan Nabi SAW menyebutkan ancaman bagi orang-orang yang tidak menasihati orang-orang yang yang dia bertanggung jawab atasnya. Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yahudduha binushatin illa lam yajid ra'ihatal jannah." Tidaklah seorang hamba diberikan tanggung jawab oleh Allah, kemudian dia tidak berusaha memberikan nasihat kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dia tidak akan mendapatkan bau surga. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi nasihat itu harus terus kita berikan. Tapi ikhwan fillah, ada
hal yang penting yang harus kita perhatikan ketika memberikan nasihat kepada anak-anak, yaitu apa yang disebut oleh para ulama, tahayyunul waqti al-munasib litawjih, memilih waktu yang tepat untuk memberikan nasihat. Siapa manusia yang paling baik nasihatnya di dunia ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah beliau setiap saat menasihati para sahabat? Tidak. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahawwaluna bil mau'izah." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih waktu yang tepat untuk memberikan nasihat. Ini nasihat dari Rasulullah, ya, nasihat beliau adalah nasihat terbaik dan kepada orang-orang yang pasti menerima nasihat, yaitu siapa? Para sahabat. Tapi tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih waktu yang tepat untuk memberikan nasihat. Begitu juga dalam kita menasihati anak-anak kita, ya. Kita berusaha mencari waktu yang tepat, karena apabila nasihat itu diberikan, disampaikan pada waktu yang tepat, maka insyaallah taala bisa membekas. Dan sebaliknya, apabila nasihat itu diberikan pada waktu yang kurang tepat, seperti tatkala kita marah, ya, karena kalau kita memberikan nasihat waktu kita marah, anak tahunya kita sedang marah. Sebaik apapun nasihat itu, ya, antum mau bilang Abi marah ke kini karena sayang sama kamu, anak dengan pikiran mereka yang sederhana, enggak, Abi itu marah, ya, Abi itu marah. Itu yang ditangkap, bukan sayangnya, karena pemikiran mereka masih polos. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita 3 waktu yang tepat untuk memberikan nasihat. Ya. 3 waktu untuk, tentu ini paling tidak, paling minimal. Kalau nanti ada waktu-waktu selain ini dikira dan kita anggap sebagai waktu yang tepat untuk memberikan nasihat, maka silahkan. Tapi 3 waktu ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan nasihat. Yang pertama adalah an-nuzhah wat-tariq wal-markab. Ini waktu yang pertama, ya, waktu yang tepat untuk memberikan nasihat, yaitu waktu santai. Waktu santai, atau pergi rihlah, atau di perjalanan dan di atas kendaraan, ya. Di waktu kita sedang santai, ya, pergi rihlah, atau di perjalanan, atau di atas kendaraan. Sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau mengatakan kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam, ya. Kata Abdullah bin Abbas, suatu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, ya, wahai anak kecil. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat di mana? Di jalan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, riwayat Al-Hakim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Tsumma ardafani khalfahu, tsumma sara bi maliyan, tsumma altafata faqala ya gulam, qultu labbaik ya Rasulullah, ihfazillah yahfazka." Wasiat Rasulullah yang masyhur kepada Abdullah bin Abbas. Ya, ini hadis yang sangat agung. Kata Abdullah bin Abbas, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggoncengku di belakangnya. Kemudian tidak berapa lama beliau berjalan, beliau melihat ke arahku. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan mengatakan, "Ya gulam." Dan Abdullah bin Abbas mengatakan, "Labbaik ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihatnya dan mengatakan, "Ihfazillaha yahfazka." Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan juga contoh yang lain di dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin khalfahu fa asarra ilayya hadithan la uhadithu bihi ahada minan nas." Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma mengatakan,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari memboncengku di belakangnya, lalu beliau membisikkan kepadaku nasihat. Ya, nasihat ini tidak akan saya sebutkan kepada seorang pun dari manusia. Ya. Ini nasihat ini disampaikan kepada Abdullah bin Ja'far ketika beliau sedang dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di saat kita sedang membawa anak kita bepergian atau sedang kita rihlah, di situ kita selipkan nasihat-nasihat yang baik. Di sini insyaallah anak akan menangkap ini nasihat dari seorang ayah, karena disampaikan di waktu senang, bukan di waktu antum bawa tongkat. Ya, antum sedang marah-marah. Seperti yang kita sebutkan tadi, anak taunya itu adalah bapak marah, dan biasanya anak itu kalau dimarah anggapannya dia tidak bisa disayang. Ya. Setuju tidak? Antum dulu kalau dimarah-marah waktu kecil gimana? Merasa disayang atau merasa dimarahi? Merasa. Baru setelah besar baru sadar. Ternyata alhamdulillah dulu saya sering dimarah oleh orang tua. Ya. Kemudian waktu yang kedua, waktu ta'am, ketika makan. Jadi kalau kita ingin memberikan nasihat yang baik kepada anak kita, ajak dia makan. Ya. Ajak dia makan bareng. Tidak harus di luar rumah. Di luar rumah juga bisa. Ya. Yang mana acara makan bersama keluarga itu adalah waktu yang menunjukkan orang paling akrab dengan keluarganya. Dan ini banyak di antara kita tidak melakukannya. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangankan makanan, ya air segelas berdua beliau dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Air segelas dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau persilahkan Aisyah dulu makan, minum. Setelah itu beliau minum di tempat dan beliau letakkan bibirnya di mana Aisyah meletakkan bibirnya. Jadi romantis itu enggak perlu dengan coklat yang mahal, dengan segelas air pun bisa. Ya. Tapi ya, lama kelamaan terasa canggung di rumah itu. Sehingga rumah itu lama-lama kering. Ya. Ini harus ditumbuhkan lagi ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan enggak harus menunggu pasangan kita yang memulai. Silakan. Siapa saja yang sadar itu yang memulai. Ya, jangan semuanya tidak sadar-sadar. Jadi memberikan nasihat di waktu makan. Ya, di hadis yang masyhur, hadis Bukhari Muslim, hadis Umar bin Abi Salamah. Ya, hadis Umar bin Abi Salamah ini juga dihafal oleh anak-anak kita yang TK sekarang. Ya. Berkata Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, dan lihat bagaimana bekasnya nasihat ini. Qala kuntu gulaman fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kanat yadi tatishu fi suhfah. Aku adalah anak kecil yang berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu tanganku tidak bisa diam, tatishu terbang di antara makanan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ajarkan, ya gulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yaliik. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, bacalah bismillah, makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yaliik, dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Apa kata Umar bin Abi Salamah setelah mendengarkan nasihat ini? Beliau mengatakan fama zalat tu'mati ba'du, dan senantiasa itu menjadi kebiasaanku. Ya, senantiasa apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi kebiasaan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena ini adalah nasihat yang diberikan oleh Nabi pada waktu yang tepat dan juga dengan cara yang tepat. Bagaimana Nabi juga di dalam nasihat ini memberikan mukaddimah yang baik sehingga menjadikan anak itu merasa disayangi. Ya gulam, nak. Ya. Bukan
dengan ucapan-ucapan yang menyebabkan anak itu berpikir tidak sayang. Ya, orang tuanya berpikir orang tuanya tidak sayang. Dalam riwayat yang lain disebutkan, riwayat Abi Dawud dan Tirmidzi, udunu ya bunayya fasammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Mendekatlah wahai anakku, padahal ini bukan anaknya. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa memanggil anak kecil ya gulam, ya bunai, ya bunayya. Panggilan kesayangan. Ya, agar anak itu merasa disayang. Ya. Karena memang penelitian disebutkan sekarang oleh orang-orang yang punya perhatian terhadap anak-anak, anak-anak yang terlantar, hidup di bawah jembatan, menjadi anak-anak apa namanya itu, anak-anak pang, ya, itu kebanyakan anak-anak yang diwawancara itu sepertinya yang kurang dari kami kasih sayang, ya, kasih sayang. Saya diberikan apa yang saya miliki, apa yang saya inginkan dari orang tua saya, tapi saya merasa tidak disayang. Apa yang disebut oleh anak-anak pang itu, orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya ngaji, tidak pernah ajarkan saya bagaimana beribadah. Ini anak-anak jalanan itu yang nyebutkan, ya. Ya sekarang mulai ada orang yang perhatian terhadap mereka, mendekati mereka melalui diajarkan iqra. Ini mulai populer sekarang. Anak-anak pang itu diajarkan iqra. Mereka kebanyakan mengatakan demikian. Saya diberikan apa yang saya inginkan oleh orang tua saya, ya, tapi saya tidak diberikan kasih sayang. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil anak-anak kecil itu dengan panggilan kasih sayang. Ya bunayya, ya gulam, ya. Dan begitu seterusnya. Ya. Dan masih ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang masalah ini. Jadi, memberikan nasihat di saat kita akrab dengan anak kita, dan salah satunya adalah ketika makan. Kemudian waktu yang ketiga, ya. Waktu di mana sangat tepat memberikan nasihat kepada anak-anak kita, yaitu tatkala dia sakit. Tatkala dia sakit. Ketika anak kita sakit, tunjukkan perhatian kita kepada anak kita. Banyak anak yang tersentuh dengan orang tuanya ketika dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya ditala dia sakit. Sehingga di situ, ya, hati anak itu lunak. Maka kita berikan nasihat-nasihat yang baik tentunya, ya. Dan hindari nasihat yang sifatnya menyerang, ya. Kamu itu anak yang tidak baik, dengarkan nasihat Abi, ya. Ini biasanya anak sudah saya anak tidak baik akan tertanam, ya. Berikan nasihat. Apa contohnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau ketika mendatangi pembantu beliau dari anak Yahudi. Di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aslim. Masuklah Islam. Padahal anak ini menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, ya, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selama anak ini membantu, anak ini tidak masuk Islam ketika dia sehat, tapi masuk Islam ketika dia sedang sakit. Dinasihati oleh Nabi aslim. Ya, masuklah ke dalam Islam. Ini ikhwan fil din, nasihat yang berat tentunya, meminta orang masuk ke dalam Islam, ya. Minta orang pindah agama, ini lebih berat daripada sekedar anak itu nakal, menurut dia baik, ya. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memintanya untuk masuk Islam di saat dia sedang sakit, maka anak itu masuk ke dalam Islam. Ini fondasi yang kedua. Di dalam kita memberikan nasihat, berikanlah nasihat di waktu yang tepat, ya, di tiga waktu itu. Kemudian yang ketiga, al-adlu wal musawah bainal atfal. Berlaku adil terhadap anak-anak kita, ya. Berlaku adil. Ya. Berlaku adil kepada anak-anak kita, dan jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita adil, ya. Karena ketidakadilan pertama akan menyebabkan anak yang merasa dizalimi itu akan durhaka kepada kita, kemudian dia akan benci kepada saudaranya dan hasad kepada saudaranya. Di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Anna abah ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bahwa bapaknya membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bapaknya mengatakan, hadis riwayat Bukhari Muslim, "Inni nahaltu ibni hadha gulaman kana li." Ya.
Bapaknya mengatakan, saya berikan kepada anakku ini seorang budak. Kemudian Nabi SAW bertanya, akullu waladika nahaltahu mithla hadha? Apakah setiap anakmu engkau berikan seperti ini? Dia mengatakan, la, tidak. Nabi SAW mengatakan, la tushhidni ala jawrin, jangan engkau jadikan aku sebagai saksi atas kezaliman. Jadi Nabi SAW menganggap ini sebagai kezaliman. Tidak adil kepada anak itu termasuk kezaliman. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, ayasurruka ayyakunu laka fil birri sawa, apakah engkau senang semua anakmu ini sama-sama berbakti kepadamu? Bala, tentu ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala idzan, kalau engkau ingin semua anakmu berbakti dengan kebaktian yang sama kepadamu, maka jangan berbuat seperti ini, tapi berbuat adillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan lagi dalam hadis beliau yang lain, beliau mengatakan, i'dilu fi auladikum, ittaqullah wa'dilu fi auladikum, bertakwalah kalian pada anak-anak kalian dan berbuatlah adil pada anak-anak kalian, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa namanya memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berlaku adil, ya. Orang-orang yang berlaku adil nanti akan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga adil terhadap keluarga dan anak-anak kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Innal muqsitina 'indallah 'ala manabir 'ala madabirin min nur." Orang-orang yang adil nanti di sisi Allah memiliki mimbar dari cahaya. Jadi diistimewakan oleh Allah. Orang yang punya mimbar, naik ke atas mimbar biasanya siapa? Orang-orang yang punya kelebihan. Ya. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wullu. Yaitu mereka orang-orang yang adil pada hukumnya dan orang-orang yang adil pada keluarganya dan pada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi ikhwan fillah, apabila anak kita ingin baik, ingin berbakti kepada kita, maka kita harus perlakukan mereka dengan perlakuan yang adil. Bolehkah kita, atau pertanyaan, kapan kita boleh tidak sama ratakan kepada anak? Ya, misalnya uang, ya, ada yang 1000, ada yang 2000, ada yang 3000. Kapan? Yaitu ketika ada alasan benar untuk memberikan kelebihan kepada salah seorang dari mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah, beliau menganggap tidak adil membedakan anak-anak itu adalah haram, kata beliau. Ma lam yakun hunaka da'in, selama tidak ada sebab yang membolehkan melebihkan salah seorang dari mereka, maka haram hukumnya. Tapi kalau ada sebab yang boleh, misalnya yang satu kebutuhannya sudah lebih banyak, maka kita lebihkan uang jajannya, maka ini boleh kalau ada sebabnya. Kemudian yang keempat, yang keempat di antara dasar-dasar dalam mendidik anak kita, yaitu menjaga hak mereka. Menjaga hak mereka. Kalau anak kita punya hak, maka jangan kita sebagai orang tua mentang-mentang dia masih kecil kita tidak peduli, ya. Misalnya dia punya makanan, kita seenaknya ambil makanannya tanpa kita pernah izin, ya. Ini mengajarkan hal yang tidak baik kepada anak kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita suri tauladan yang baik dalam memperhatikan hak anak kita dan menghargai hak anak kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fashariba minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan minuman, kemudian beliau minum. Fa idza bi tifli allad wa an yaminihi gulamun. Ternyata di samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam anak kecil dan di samping kirinya orang-orang dewasa.
ya. Orang-orang dewasa, ada Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai minum, ya. Siapa yang paling berhak mendapatkan air minum ini? Yang di kanan apa yang di kiri? Kalau yang di kanan anak kecil. Kalau yang di kiri orang-orang tua. Mana yang didahulukan oleh Nabi? Nabi ingin mendahulukan orang-orang tua ini. Ya. Nabi ingin mendahulukan orang-orang tua ini. Tapi sebelum Nabi mendahulukan mereka, Nabi minta izin dulu kepada anak ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ata'dhan li an u'tiya haula?" Lihat bagaimana tawadhu'nya Nabi kepada anak kecil. Padahal beliau adalah seorang rasul. Apa urusan anak ini rasul? Siapa yang berani bantah? Ya. Kalau kita kan sering mengatakan, "Kamu masih kecil, diam saja." Ya. Tidak menghargai apa yang diucapkan oleh anak kita kadang. Ya. Kadang anak mungkin bertanya, "Diam, kamu masih kecil." Ya. Kita tidak menjelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menjelaskan, beliau minta izin. Ya. Beliau mengatakan, "Ata'dhan li an u'tiya haula?" Apakah engkau izinkan saya untuk memberikan mereka, mendahulukan mereka? Apa kata anak ini? Ya, dia mengatakan, "La wallahi ya Rasulullah." Ya. Tidak demi Allah wahai Rasulullah. Ya, ini cerdas anak ini. "La uthiru bi nasibi minka ahadan." Ya Rasulullah, demi Allah saya tidak akan mendahulukan orang untuk mendapatkan bekasmu dariku. Dia ingin orang yang pertama kali mendapatkan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini tidak berlaku untuk selain Rasulullah. Ya. Berkah-berkah seperti ini tidak berlaku untuk selain Rasulullah. Jadi enggak ada istilahnya semelek itu. Ya. Ini Rasulullah iya. Jangankan bekas air minumnya, ludahnya beliau disebutkan dalam riwayat tidaklah beliau berludah, melainkan ludahnya itu akan jatuh ke tangan salah satu sahabat, kemudian mereka rapus di badannya. Ludah beliau harum. Ya. Ludah selain beliau, ya. Apalagi kalau gigi tidak pernah dibersihkan. Ya. Kemudian Nabi memberikan anak tersebut, ya. Fatallahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada anak tersebut, ya. Dan disebutkan dalam riwayat anak ini adalah Al-Fadl bin Al-Abbas. Jadi ikhwan fil din memperhatikan hak-hak anak. Ya. Terkadang kita, "Kamu masih kecil." Ketika dia ingin memberikan pendapat, "Kamu itu masih kecil." Ya, tidak apa-apa. Dengan bahasanya mungkin yang sederhana kita berusaha memberikan hak-haknya sebagai anak kecil, ya. Ini sekedar satu contoh, masih banyak contoh-contoh yang lain dari para salaf, anak-anak para salaf, ya. Sekalipun mereka masih kecil, kalau memang itu benar maka harus diterima. Kalau mereka yang benar maka wajib kita benarkan dia. Kalau dia kadang menasihati kita sebagai orang tua, ambil nasihatnya, ya. Dulu Imam Abu Hanifah rahimahullah, ya, ini masih ada tinggal 4 ini, ya. Dulu Imam Abu Hanifah pernah melihat anak-anak kecil main di tanah yang licin, ya. Kemudian Imam Abu Hanifah menasihati mereka. "Iyyaka an taskut," kata Imam Abu Hanifah, "jangan hati-hati kalian nanti jatuh pleset." Apa kata anak tersebut? Ya. "Iyyaka an taskut, fa inna suqutul 'alim suqutul 'alam," kata anak kecil ini. Ya. Anak ini balas menasihati, "Wahai Imam, hati-hati jangan engkau terjatuh. Kalau jatuhnya seorang alim itu berarti jatuhnya alam ini, jatuhnya dunia ini. Artinya jangan engkau salah. Kalau salahnya seorang alim itu fatal, maka banyak orang yang ikut salah." Lalu setelah itu Imam Abu Hanifah, kalau diminta fatwa beliau tidak akan menjawab kecuali setelah sebulan. Dan itu pun setelah beliau pelajari dengan murid-muridnya. Dari siapa beliau belajar? Dari anak kecil, ya. Dari anak kecil beliau kemudian berhati-hati dalam memberikan fatwa. Masih ada 4 hal lagi yang berkaitan dengan ini, tapi melihat waktu tidak cukup.
yaitu berkaitan dengan doa, kemudian memberikan anak mainan, ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yang ketujuh, membantu anak kita agar dia bisa berbakti. Kemudian yang terakhir, jangan banyak mencela anak, ya. Jangan mencela, banyak mencela anak sedikit-sedikit. Kamu ini tidak pernah dengar. Kamu ini kau disuruh ini. Terlalu banyak mencela ini tidak baik. Nabi SAW 10 tahun dilayani oleh Anas bin Malik. Beliau tidak pernah mengatakan kepada Anas yang, kenapa engkau tidak mengerjakan ini? Kenapa engkau tinggalkan ini? Tidak pernah. Ya. Nabi SAW, kalau Anas bin Malik dicela oleh salah seorang keluarga Nabi, Nabi SAW, lau kudira, ya, lau kudia, lauku dia fayakunu kana, kalau ini sudah ditetapkan oleh Allah maka akan terjadi. Artinya jangan engkau cela dia karena dia masih kecil. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, ini bukan pertanyaan, ya, untuk mengingatkan saja. Hal kecil tapi sering disepelekan yang dilalaikan, minum segelas air belum habis ditinggalkan begitu saja. Mubazir. Ini coba lihat sekeliling antum, kalau masih ada silakan dihabiskan. Menaruh sampah tidak pada tempatnya. Ini bukan masalah sepele, ini masalah besar. Kalau sampah itu kita buang, bertambah iman kita. Ya. Kalau kita bersihkan sampah, maka tercatat itu sebagai kebaikan. Kata salah seorang sahabat, "Wida tuqbilat minka hasanatun dakhaltal jannah." Kalau diterima darimu satu kebaikan, maka engkau masuk ke dalam surga. Minta kami diingatkan agar hal sekecil itu tidak disepelekan dan tidak dilalaikan, dan hal ini sering dijumpai pas ada kajian. Jadi ya benar, ini dulu juga pernah kita sampaikan. Jadi air itu dibeli, ya, dan itu nikmat. Dulu ikhwan fillah sahabat, kalau dapat air itu seolah-olah mendapatkan dunia beserta isinya. Kalau mereka mendapatkan air dingin, namanya air dingin bukan seperti air di kulkas, seperti air ini sudah dingin bagi mereka dulu. Ya. Jadi mereka kalau dapat air dingin, itu nikmat yang paling besar dan mereka sangat syukuri. Makanya banyak hal yang mereka banyak nikmat yang mereka bandingkan dengan mendapatkan air dingin. Ini seolah-olah seperti mendapatkan air dingin bagi orang yang kehausan. Ini air ini bermanfaat. Coba kita lihat kemarin di waktu musim-musim gempa itu, saudara-saudara kita, ya, yang paling mereka butuhkan adalah air. Jadi jangan sampai kita gara-gara merasa air banyak kemudian kita buang begitu saja. Ya, silahkan dihabiskan kemudian baru dibuang. Dan ini juga alhamdulillah dan jazakallahu khairan, kita disediakan air agar antum kalau merasa ngantuk minum hilang ngantuknya, dan juga agar bisa tenang kajian, tidak repot-repot cari air. Ya, walaupun ada sebagian yang mengatakan kalau sedang kajian itu nggak boleh minum, nggak boleh, kalau ulama salaf terdahulu. Ya, tapi ini sekarang sudah menjadi suatu hal yang biasa. Bahkan kami kalau daurah itu disediakan di meja-meja itu permen. Ya. Supaya apa? Tidak kan? Ngantuk. Bahkan ada petugas khusus kadang. Kalau ada usaha-usaha ngantuk, ya setelah juga manusia. Ya. Kalau ada usaha-usaha ngantuk, didatangi panitianya dikasih permen. Afwan ustaz, permen. Maksudnya jangan ngantuk. Ya. Jadi itu salah satu faedah dari air ini, dan jangan disia-siakan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.